Kayaknya kamera yang boleh masuk nih. Tunggu di sini dulu ya. Mbak, maaf. Ada Ibu Alem deh. Target kita, seorang wanita tangguh yang sangat luar biasa. Beliau terus harus bertahan hidup dengan dua orang anaknya dan satu orang ibu yang saat ini mengidap diabetes. Di tengah kesulitan perekonomian, beliau masih memiliki jiwa yang sangat besar. Beliau mau menjadi relawan kemanusiaan. Kita sudah mengirimkan bintang tamu kita kali ini, yaitu Aiman Riki. Bagaimana kisahnya? Ikuti saya. Ibu sendiri, Ibu Alem, kenalin. Nama saya Alem Komalasari, umur saya 44 tahun. Sehari-hari saya bekerja sebagai relawan kemanusiaan. Saya Aiman. Ya, ya. Ini mau nganterin orang yang sakit ya, Bu? Ya, nggak apa-apa, nganterin dulu aja. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya ya. Tadi pagi saya bawa pasien ke klinik. Tiba-tiba saya diberhentikan oleh seseorang. Namun saya memang membawa pasien, akhirnya saya masuk dulu setelah selesai di dalam. Baru saya titipkan sama teman saya pasien tersebut. Setelah itu saya keluar lagi menemui Bang Aiman. Dia menemui saya mau bikin vlog tentang kehidupan sehari-hari saya. Bu, ya. Gimana itu pasiennya? Udah ada teman saya yang ngurus, kita ngurus pemberkasan. Iya, ngomong-ngomong nih, saya nih bawa kamera nggak apa-apa ya Bu? Ini biasa mau nge-vlog. Iya nggak apa-apa. Oh iya, kalau boleh Bu, dibuka dulu maskernya. Nih, saya hai dulu nih sama teman-teman. Nih, ini kenalin namanya Bu Alem. Iya, itu luar biasa banget nih, relawan kemanusiaan banget nih buat aku. Tapi aku pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu, boleh ya? Boleh, boleh. Nah, kita ngobrol di sana aja Bu, tuh ada warung tuh. Iya. Ya, biar lebih santai. Yuk, sini yuk. Silakan Bu. Nah, silakan minum dulu. Kasian kayaknya Ibu tadi buru-buru banget. Iya, soalnya harus cepet-cepet didaftarin gitu. Oh, gitu. Emangnya kegiatan Ibu tuh sehari-hari ngapain aja sih? Ya, nganter-nganter orang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan kesehatan, kita antar mau ke klinik, mau ke rumah sakit. Emangnya kenapa Bu? Kok pengen banget sih ngebantuin orang-orang sakit? Kan mendingan Ibu kerja, dapat duit. Ini iya dapet sih, duit emang gitu. Enggak. Tuh, ini udah gak dapet duit. Atau mungkin Ibu punya pengalaman gitu? Saya memang... Kenapa? Suami saya itu meninggal karena...
Kenapa? Karena gagal ginjal. Sementara bapak saya baru 10 hari meninggal juga karena kanker. Ya, jadi saya merasakan gimana gitu penderitaan orang yang memerlukan kesehatan gitu. Apalagi di saat orang yang nggak punya uang gitu. Maaf nih Bu, kalau boleh tahu memangnya dari ekonomi Ibu udah cukup? Sama sekali jauh dari kata cukup. Sehari-hari gimana Bu? Ya sehari-hari saya sebagai relawan kadang saya suka bantuin iketin kangkung sama tetangga. Udah berapa pasien sih Bu selama Ibu jadi relawan di sini tuh? Nggak tahu ya. Nggak terhitung? Saya nggak pernah menghitung. Oh gitu. Iya. Nah saya dengar Ibu biasanya suka mandiin juga tuh. Iya. Ada gajah gitu. Emang nah, benar Bu? Iya. Ibu nggak takut apa? Kita kan harus apa sih? Dengan lembut mereka nggak akan galak gitu. Terus Bu, ini ngomongin maaf nih keluarga Ibu. Tadi kan Ibu sempat bilang ya kalau dari sisi ekonomi ya nggak dapat apa-apa dari sini, nggak ada materinya. Nah mungkin Ibu ada kepengenan pengen usaha nggak? Pengen sih, saya pengen warung gitu biar Ibu saya juga sakit udah 19 tahun. Sakit gula, sementara bapak kanker ganas. Selama kemarin sebelum meninggal tuh pasti perjuangannya berat juga Bu. Iya, bahkan saya sampai nginep-nginep sampai berhari-hari di sana ya. Ya saya jual barang yang ada di rumah, TV apa aja saya jualin untuk bapak. Sekarang Ibu semangat terus menjadi relawan kemanusiaan. Itu Ibu suatu langkah yang luar biasa banget. Aku pengen lihat kegiatan Ibu, boleh nggak? Kita ke tempat yang apa? Nanam kangkung ya? Ngambilin kangkung. Oh, ya udah kalau gitu ya. Ya udah kalau gitu, Bu, kita jalan sekarang ya. Yuk. Ya ini bawa aja nih minumnya nih, ya. Yuk. Kemudian Bang Aiman mengajak saya ke kebun kangkung. Dia ingin melihat keseharian saya. Akhirnya saya ajak ke kebun kangkung. Di situ ada anak saya yang sedang nyabut kangkung juga. Halo, Dek. Nah, maaf kenalin. Saya Aiman, tadi ketemu sama ibunya nih.